Oke, kembali lagi di Tell Kami. Oke guys, kali ini saya akan memberitahukan ke kalian tentang game terpopuler untuk minggu ini, yaitu game dukun. Gimana ya, bisa bilang game dukun tapi ya nggak dukun sih. Tapi dia itu ngerti semuanya. Ini dia gamenya, Akinator. Akinator ini Akinator ini bisa mendeteksi apa yang ingin kita tanyakan atau gimana, cukup mendeteksi aja. Akinator ini bisa menebak apa yang kita pikirkan tentang soal youtuber-youtuber dan lain-lain. Iya. Oke, kita langsung saja untuk men-challenge dia. Let's go. Gimana ini? Gak ngerti. Oke, kita langsung saja. Gimana ya? Kita akan menebak seorang youtuber. Coba Ria Ricis. Kita coba untuk men-challenge dia tentang siapa Ria Ricis. Oke. Is character girl? Yes. This character sing or on stack? Ria Ricis kayaknya bukan penyanyi ya. No aja. Is character gamer? Ria Ricis kayaknya enggak. Character muslim? No. Ria Ricis? Ya jelas lah anjing. Langsung tahu. Dia langsung tahu anjir. Ria Ricis kan squishy. Yes. Character berhijab? Yes. Tentunya. Have a child? No. Ini dia. Ini tebakan kita sudah terjawab. Oh, ini ya, ada tulisannya Ria Ricis tapi enggak ada gambarnya. Oke. Betul sekali, dan kita mendapatkan mendapatkan apa ini? Geset, enggak paham gua. Oke. Coba kita coba lagi untuk si Ata. Gimana ya pesaingnya? Oke, kita coba untuk men-challenge si Akinator tentang si Ata Halilintar. Ata terkece, terseren, tersuper. Mari video obat gaming. Ata kayaknya ada sih, bisa jadi, probably. Your character girl. Ata masa cewek sih? Kayaknya iya ya, rambutnya panjang. No lah. Is character Link main Minecraft? No, Ata gak pernah main Minecraft. Character Indonesian? Yes. Jurus character born in famous family? Okay lah, dia kan lahir dari gen Halilintar yang ada 11 saudara. Tapi semuanya kayak sultan. Tapi kayak gak jadi. Okay. The character change the hair color. Hair color ya, boh? Warna rambut ya? Yo, yeah, yes. Your character appeared TV show. No. Nggak paham mau. Wis. Ini ada tulisannya si Ata Halilintar, cuman gambarnya kok siapa ini? Saya. Gak paham ini. Akinator salah, ini sarap ya. Tidak semudah itu, Santoso. Iya, Santoso. Tapi ini bener, Ata Halilintar. Coba kita nge-challenge dia si Erpan lah. Si Erri. Wow. Kita coba challenge untuk si Mas Erpan 1140. Iya. Jadi karakter boy Erpan Banji Thailand. Oh, enggak, dia boy. Character famous for playing video games on YouTube. Enggak paham. Is character Indonesian? Jelas lah. Character Minecraft player Erpan. Ya, awal-awalnya, sekarang dia jadi makhluk Mars. This character have blue skin? Enggak sih kayaknya. Enggak tahu maksudnya. Iya.
Does your character have number his nickname? Nickname. Oh, ini nickname YouTube-nya. Jelas ini ada 1140. Your character link with banana? Iya, dia yang kayak gini. Jelas ini. Ini ada banananya. Oke, kita yes. Character ever kiss on TV? Gak pernah kayaknya, gak tahu juga. Yes, bau banget. Bau banget, sobo. Oke, your character use gun? Gun banana. Iya. No lah. Did your character have sex? Gak tahu. Your character been member of famous band? No. Your character have a dog? Irfan kayaknya gak punya anjing sih, cuman Irfan itu kayak anjing. Dia tuh makhluk Mars, tapi hidupnya di bumi. Gak kuat. Oke, dia gak punya anjing. Does your character usually wear a yellow t-shirt? Jelas, dia menggunakan, tapi bukan t-shirt sih, kayaknya jaket sih. Yes. Do your character play in a romance anime? Gak tahu. If your character know, ya jelas ngerti lah, dia kan mainnya cuma Minecraft. Damn! Is your character wear blue uniform? Gak tahu. Does your character play Sims? Gak tahu. Your character Gunter Survival Show? Ribet kali. Irfan emang gak terkenal anj**. Karakter Gunung Survival gak tahu juga. Siapa ini rolling-rolling? Gak paham. Masker burungnya tuh gak tahu juga. Irfan gak terkenal. Udah gak kuat gue. Gak kuat. Oke, guys, sekian dari saya tentang Akinator ini. Mungkin kalian bisa komen untuk membuat konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe karena channel ini sangatlah channel yang pemula sekali. Jadi mohon maaf untuk kekurangan segalanya. Bye-bye. Slep.